Bismillahirrahmanirrahim Al-Faridatul Rabi'atu Al-Mukhtaru Karinatil Makniyati Annahu Iza Lam Yakun Lil mushabbahil Mazukuri Tabi'un Yushabihu Radifal Musyabbahi Bihi Kana Baqiyan Ala Ma'anahu al Wa Kana Isbatuhu Lahu Istiaratan Takhiyiliyatan Kama Khalibil Maniyati Wa inka nalahu tabi'un yushabihu zalikar radifa mazukura kana musta'aran li zalikat tabi'i ala tariqit tasurihi. Bermula ini itu faridah yang keempat. Bermula yang mukhtar pada karinah makniyah itu bahwa sungguhnya wasya'an apabila tidak adalah bagi musyabbah yang disebutkan itu tabi yang menyerupai ianya tabi akan radif musyabbah bih. Mesia ada ianya radif musyabbah bih itu yang kekal ianya radif musyabbah bih di atas maknanya radif yang hakiki dan adalah pengisbatannya radif musyabbah bih beginya musyabah itu istiarah yang takhiliyah. Contohnya seperti makhali bil maniyah. Dan jika adalah beginya Musyabah itu tabi yang menyerupai ianya tabi akan demikian radif yang disebutkan niscaya ada ianya Rodif itu musta'ar bagi demikian tabi berdasarkan di atas tarik tasriyah memahami faridah yang keempat ini hal yang paling utama harus kita pahami adalah istilah tabi'un dan radifun pada tabi'un yushabihu rodifah Tabi'un dan rodifun ini dua kalimat bermakna wahid yang kalimatnya sama. Tabi'un maknanya yula'im, mula'im dan rodif juga maknanya mula'im. Maka tabi' musyabbah maknanya adalah mulaim musyabbah. Radif musyabbah bih maknanya adalah mulaim musyabbah bih. Al-mukhtar al-mukhtar fi karinatil makniyah Kita lihat dalam faridah-faridah sebelumnya terjadi perbedaan pandangan para pakar ilmu bayan tentang mulaim musyabbah b yang diisbatkan kepada musyabbah sekaligus menjadi karina untuk majas makniyah yang terjadi di sana di mana ada sebahagian daripada pakar yang mengatakan bahawa mulaim musyabbah b yang diisbatkan kepada musyabbah tersebut tetap bermakna hakiki sedangkan sebahagian pakar yang lain mengatakan bahwa muradif tersebut bisa bermakna bahwa mulaim tersebut bisa bermakna majasi artinya terjadi majas dua kali satu kali pada majas makniyahnya ya kali yang kedua pada mulaim tersebut dalam faridah ini musanif mengkompromikan dua pendapat yang bertentangan yang ada di dalam faridah-faridah sebelumnya. Di mana beliau mengatakan al-mukhtaru bahwa pendapat yang mukhtar pendapat yang muktamad dalam masalah ini adalah tafsir. Tidak selamanya mulaim itu harus bermakna majasi dan tidak selalu dia harus bermakna hakiki ada kondisi tertentu yang membuat dia harus bermakna hakiki dan ada kondisi tertentu yang membuat dia harus bermakna majasi. Yang pertama, isalam yakun lil musyabbahil mazkuri tabiun yushabbihu radifal musyabbahi bihi kana baqiyan ala ma'nahul Kondisi yang pertama, Apabila tidak adalah bagi musyabbah yang disebutkan, itu tabi yang menyerupai ianya tabi akan rodif musyabbah bi karena bagian alamaanahul hakiki ini saya ada ianya rodif itu yang kekal atas maknanya rodif yang hakiki kondisi yang pertama musyabbah tidak memiliki mulaim yang mirip dengan mulaim yang dimiliki oleh musyabbah B yang sekarang diisbatkan kepada musyabbah. Maka dalam kondisi seperti ini, mulaim musyabbah B yang sekarang diisbatkan kepada musyabbah, dia tetap ala makna hakiki bermakna hakiki. Tidak ada majas di sana. Wakana isbatuhu lahu istiaratan takhyiliyatan dan adalah pengisbatannya mulaim musyabbah be beginya musyabbah itu istiarah takhyiliyah pada lafat mulaim itu tidak terjadi majas akan tetapi pada pengisbatan mulaim musyabbah B kepada musyabbah di terjadi istiarah takhyiliyah yang seharusnya mulaim ini diisbatkan kepada musyabbah tapi dipinjamkan untuk yang seharusnya mulaim ini diisbatkan kepada musyabbah b tapi dipinjamkan untuk diisbatkan kepada musyabbah karena adanya pengisbatan mulaim musyabbah b kepada bukan tempatnya yaitu kepada musyabbah maka terjadilah takhyiliyah timbullah hayalan seolah-olah musyabah ini memiliki apa yang dimiliki oleh musyabah B sehingga dia dinamakan dengan istiarah takhiliyah contohnya kamu khalibil maniyati seperti kuku-kuku mati dalam kasus ini makhalib adalah mulaim daripada sabuk sebagai musyabah B. Sedangkan maniyah sebagai musyabah dia tidak memiliki mulaim. Karena dalam kasus ini musyabah yaitu maniyah tidak memiliki mulaim yang mirip dengan makhalib sebagai mulaim musyabah B. Maka makhalib di sini tetap bermakna hakiki. Wa inkana lahu tabi'un yushabihu zalika radifah mazkura karena musta'aran li zalikat tabi'i adalah tasrihiyati. Kondisi yang kedua apabila musyabbah memiliki mulaim yang mulaim itu mirip dengan mulaim yang dimiliki oleh si musyabbah bih yang sekarang disebatkan kepada musyabbah. Bila kondisinya seperti ini karena musta'aran li zalikat maka lafad mulaim musyabbah bih yang sekarang dipinjam yang sekarang diisbatkan kepada musyabbah dia bermakna majazi bukan bermakna hakiki dia merupakan lafad yang cocok untuk musyabbah bih tapi digunakan untuk makna yang cocok kepada musyabbah dikana musta'aran lisa likat tabi' maka mulaim ini dipinjamkan untuk mulaim si musyabah yang mirip dengan mulaim musyabbah B ini tapi dia tidak disebutkan Ala kita surihi atas jalan istiarah tasrihiyah kesimpulannya di dalam faridah ini musanif mengkompromikan pendapat-pendapat yang berbeda dalam faridah-faridah sebelumnya yaitu dengan mengatakan bahwa yang mau tamat masalahnya adalah tafsir dalam kondisi ketika musyabbah tidak memiliki mulaim yang mirip dengan mulaim musyabbah b yang disebatkan kepada musyabbah maka mulaim musyabbah b ini tetap bermakna hakiki ketika kondisinya musyabbah memiliki mulaim yang mirip dengan mulaim musyabbah B sekarang di, yang sekarang diisbatkan kepada musyabbah maka mulaim musyabbah B ini tidak bermakna hakiki akan tetapi bermakna majasi. demikian wallahu a'lam bisawab walhamdulillahirabbil alamin